Selamat petang YBW. Saya Andrew, mewakili orang muda, hendak bertanya beberapa soalan kepada YB pada hari ini. Selamat petang yang dibeli saudara yang dibeli peluang kepada saya untuk menukar fikiran antara kita, saya dengan orang muda seperti saudara saya. Tapi tak payah nak guna YB. Saya tak ada YB walaupun ramai orang masih nak panggil saya YB kerana saya dulu bekas mantan ahli parlimen. So untuk saya, kita biasa aja. Ya, kita biasa sebab saya asalnya dari Kelantan. Orang Kelantan ni dia, kita orang Kelantan ni dia tak angkuh. Biasa aja, kita seperti orang biasa. Yang khasnya kita jadi mengambil bahagian untuk nak jaga kepentingan rakyat jelata. Bukannya rakyat di Bangsa Maju saja. Kerana kita ni ahli parlimen. Kita nak bertanding di kawasan ini untuk parlimen. Kita perlu melihat segala isu yang efekkan kehidupan rakyat jelata. Khasnya M40 yang telah dijatuh kepada B40 sekarang kerana COVID-19 dan 2-3 tahun ini. Okey. Ya? Okey, saya boleh panggil Abawi. Abawi lah senang. Abawi lah senang sekali. Ya, negara lebih seronok sikit. Saya sebagai orang muda, mewakili suara orang muda, hendak juga meminta pendapat atau bertukar fikiran seperti Abawi cakap tadi. Untuk saya punya poin pertama, peluang pekerjaan untuk orang muda. Yang sekarang ni banyak orang muda kehilangan kerja sebabkan pandemik. Dan bukan itu saja, banyak orang muda tak ada pekerjaan sebab mereka tidak mahu mengambil, mau belajar, sama belajar lepas pendidikan di sekolah sebab kos pendidikan yang tinggi, yang bukannya percuma. Dan lepas mereka habis belajar, mereka perlu membayar balik loan pinjaman mereka dan memerlukan kos yang tinggi. So kebanyakan orang tidak mahu menyambung belajar dan peluang pekerjaan pun tidak ada untuk orang muda. So boleh Abawi komen sikit? Isu ini janganlah kita sentiasa menggunakan pandemik COVID-19. Pandemik ini bukan di Malaysia sahaja, di seluruh dunia termasuk negara jiran kita, Singapura, Indonesia, Eropah. Dia tak ada satu katanya pandemik telah mengakibatkan masalah ini di negara kita. Masalah kita ni di Malaysia ni kerana pentadbiran dan kerajaan, polisi kita tidak kaji dengan teliti. Apakah kita nak perlu buat untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti saudara menyatakan tadi dan juga impian-impian pemuda? Untuk saya bukan pemuda, ini pemata dunia. Ya, gulungan inilah yang these are the leaders of tomorrow. Betul. Mereka inilah akan mengambil alih daripada generasi sekarang. Kita untuk benarkan satu, kita untuk benarkan satu masyarakat, satu society dalam negara kita untuk menjedia kita untuk menjaga kepentingan masa depan pemata dunia kita. Negara kita, kerajaan kita mesti ada kerajaan yang bukannya janji kosong, janji atas manifesto. Betul. Dan akhirnya tak boleh menunaikan. Kita kena ada satu perjanjian atau ada manifesto yang realistik kuncinya. Barulah kita boleh melaksanakan segala polisi. Ya? Jadinya, key issue adalah kita perlu ada satu manifesto ataupun perjanjian yang realistik. Ya, yang realistik. Kita nak bantu pemata dunia kita. Bagaimanakah kita nak baik pulihkan, menambah baikkan masa depan mereka.
kita mesti ada satu program. Dan program tu tak boleh, perkara ini tak boleh buat dengan dalam setahun dua. Kita kena mula sekarang. Selepas pilihan raya ini, kita kena mula. Dan perkara ini tidak boleh dengan diselesaikan dengan begitu saja. Tak mungkin. Kalau saya cakap kita boleh selesaikan warisan, boleh selesaikan ini, saya tipu. Saya tak cakap dengan ikhlas. Kita tak mahu menanam tebu di bibir mulut seperti parti-parti tertentu, ya, dijanji nak hapuskan PPTN, ya, apa PTPN. PTPN. Ha? Kalau mereka menang, selepas tu dah menang tak boleh pula kena tangkap orang, sesuatu orang, ya. Nak bantu pemata dunia kita, kita kena tangkap sesuatu orang. Itu bukanlah satu alasan yang baik. Kita kena mula. We have to walk a step forward, a sincere step forward. Yang penting yang saya tengok, ya, yang dalam pandangan saya adalah pokok masalah adalah kita perlu ada satu perpaduan yang sebenarnya, program, bukannya setakat ada jabatan perpaduan, ya, untuk berkata showroom kepada segala masyarakat. Kata kita, kita nak menyatu padu. Tapi dari segi tindakan kerajaan, tiada orang English walk the talk. Yes, you must walk the talk. You must be sincere. Kita nak ada tu. Kita tak boleh ada polisi-polisi yang divisive. Kerana B40 ini, dia tak boleh kata monopoli saja kepada golongan tertentu, orang Cina, orang India, orang Melayu. Kemiskinan ini tak ada batasnya. Tak ada batasnya, tak ada restriction. Kita mesti nak kata kita kena basmikan kemiskinan menggunakan Minstes, ya. Kalaulah sesiapa yang gaji bawah katalah Minstes untuk sekarang 2,000 gaji, saya rasa tak boleh bawa kita ke mana-mana pun, tak jauh mana pun kita boleh hidup. So kita boleh kata, okey, kita buat satu kajian Minstes untuk B40 adalah sesiapa yang gaji 2,000 ke bawah, inilah kita nak buat. Satu beritahu. Right? Begitulah kita baru boleh dengan sebenarnya bangunkan negara kita, ekonomi negara kita. Ekonomi negara kita sekarang ni terlibat banyak-banyak masalah. Pertama, mata wang kita dah jatuh sampai amat teruk. Kemungkinan pada Disember RM5 kepada $1. Ya, tak dahulu kita baru RM3 lebih. Betul. Ha? 5 tahun, 6 tahun dulu baru RM2 lebih. Sekarang dah RM5 lebih. Kalaulah gaji, wang mata wang naik begitu, turun begitu, memang barang kita akan naik. Right? Bila barang akan naik, pemata dunia adalah bangsa, boleh kata bangsa pertama yang kena jadi bangsa, kerana mereka adalah dapat pendapatan yang minima. Ya? Kebanyakannya baru jadi graduate, baru keluar daripada universiti. Ya? Mereka nak kerja, cari kerja, tak boleh dapat kerja. Bila kita dapat kerja, mereka tak boleh kerja dalam disiplin yang mereka belajar. Seperti kalau mereka belajar jadi engineer, mereka tak boleh masuk dalam industri engineer. Kerana pasaran sekarang
adalah lebih kecil kerana ekonomi. So inilah satu chain effect. Bukannya kita senang-senang nak itu. So jadinya seorang, kalaulah saya dipilih sebagai ahli parlimen, ya, ada rezeki, ada dapat sokongan daripada warga Wang Semaju. Memang inilah isu ini, pemata dunia ini, dan soal kemiskinan ini, soal perpaduan ini, saya akan bangkit dalam parlimen. Ya, dalam sejarah saya jadi ahli parlimen, saya tak pernah tak bersuara di parlimen. Saya tak pernah tidur di parlimen. Ya, attendance saya boleh kata full, dan sampai saya mengabaikan pekerjaan saya sebagai seorang peguam. Ya, kerana saya utamakan warga Wang Semaju. Itulah pekerjaan saya yang amat penting pada masa saya jadi ahli parlimen. Saya tak mau lihat, ya, dengan suci hati, dengan ikhlas, bahawa lihat warga Malaysia, khasnya pemata dunia, jadi pekerja asing di negara lain. Ya, seperti kita ada yang orang Indonesia datang kerja sini, orang Bangladesh datang kerja sini. Saya tak mau. Saya amat takut bila saya merasakan kau tidak mengawal dengan sebaik-baiknya keadaan negara kita, pemata dunia kita, akan nasib mereka adalah jadi pekerja asing, will be a laborer, pembantu rumah di negara lain. Ya, bagai sekarang pun ada pemuda kita pergi ke Singapura bekerja sebagai pemutik sampah, pemandu bas, sebab mata wang yang lebih tinggi di sana. Kenapa apa? Kerana mereka pergi ke sana, mereka ada lebih banyak opportunity, dan mereka boleh dapat RM2,000, I mean RM2,000 Singapura, Singapura dolar, mereka dah dapat RM6,000-RM7,000. Tapi itu bukan satu solusi. Itu satu temporary. Ya, kita tak boleh itu. Kita kena berhentikan. Kita kena jadi satu priority nak jaga masa depan pemata dunia negara kita. Untuk saya, inilah bukan pemuda-pemudi. Mereka adalah pemata dunia negara kita. Kita kena jaga mereka dengan baik, bukan dengan janji saja. Kita perlu menyuarakan segala masalah mereka di parlimen. Kita kena desak siapa yang menjadi kerajaan untuk mengutamakan isu-isu yang telah menjejaskan masa depan pemata dunia. Betul, ya? Baby. Macam saya kenal juga banyak golongan orang muda yang mereka tidak mahu menyambung belajar sebab kos pembelajaran tinggi, dan mereka lepas belajar kena bayar balik hutang. Bila mereka nak bayar hutang? Bila mereka nak beli kereta? Bila mereka nak beli rumah? So ini semua ada impact yang interrelated, macam ya, Baby cakap tadi. Ya, perkara ini bukannya isolated. Oh, ini sahaja. Ini semua dia chain effect. Kalau selesai ini, yang perpaduan, kita menyatu padu dengan satu hati untuk bina negara kita, reset negara kita untuk masa depan, kita boleh selesai. Kalau tidak, kita akan boleh kata ada sekatan dengan divisive politik. Ya, oh, golongan ini, golongan itu. Padahalnya, semua rakyat sekarang kita boleh nampak semua dalam kesusahan. Kalau kita tak jaga pemata dunia kita dengan sebaik-baiknya, kita tak akan ada pemimpin yang baik untuk menyambungkan
legasi negara kita dan juga menambahbaikkan negara. Abawi, saya setuju dengan Abawi. Terima kasih. Saya pun sangat setuju dengan Abawi sebab Abawi memberitahu yang Abawi akan bawa isu masalah muda ni di parlimen. Sebab kalau benda ni berlarutan, banyak orang muda sekarang pun telah boleh berkata keluar negara untuk mencari rezeki dan menetap di sana. Dan selepas berapa tahun, mereka menjadikan itu adalah full-time solution. Maksudnya mereka menetap dan bekerja dan mendapatkan PR di sana. Dan mereka adalah expertise yang diperlukan di Malaysia untuk majukan negara kita. Kalaulah orang muda ni tidak diberi peluang atau tak ada program untuk menarik mereka, make sure they stay dekat Malaysia ni, Malaysia in the future akan tidak dapat bersaing di mata dunia. Memang betul. Kita boleh lihat pada masa sekarang pun, ada yang profesional-profesional telah ditetapkan, boleh kata, permanent di US, di negara lain. Mereka yang lebih, you know, developed country. UK, doktor, accountant. Yang baru-baru ini kita boleh lihat Menteri Luar Negeri Australia. Orang mana? Malaysia, daripada Sabah. Kenapa dia boleh jadi menteri di situ? Padahalnya orang yang beginilah kita kena encourage mereka. Betul. Balik ke negara kita. Kerana apa mereka tak balik ke Malaysia kita? Selepas mereka belajar, kerana tiada opportunity. So akhirnya kita kena pergi ke masalah asasnya. The original problem. Ya, kerana kita adalah satu negara yang fractured, yang berpolitik dengan teruk, tiada, boleh kata tak ada spirit untuk menyatu padu. Kamu lihat, walaupun Amerika begitu, Amerika, banyak pelbagai kaum di Amerika, mereka sentiasa kata, kita mendukung constitution kita, constitution mereka yang terutama, di mana constitutionnya adalah menjaminkan keselamatan, kedudukan mereka, nasib mereka dengan baik dalam constitution mereka. Ada check and balance dan sebagainya. So you lihat politician mereka pun sentiasa kita dukung constitution, the American flag. Dia proud warna kulit hitam, kulit putih, kulit. Perhanya Amerika ni adalah berbagai kaum, Italian, Puerto Rican, Cina, Melayu pun ada, tak berapa banyak, Malaysia pun ada. So dia guna, dia ambil yang sumber-sumber manusia yang baik untuk membedakan negara mereka. Kenapakah kita tak mau bawa balik, memberi opportunity mereka balik, bawa balik ke negara kita, menarik balik mereka, attract mereka balik ke negara kita untuk membina negara kita semula. So kita janganlah nak menggunakan perkataan kata, oh kalau kamu tak setuju, kamu tak setuju dengan kerajaan, boleh pergi ke tempat lain. Tak. Kita kena cuba dengan sedaya upaya untuk menarik balik yang dah tetapkan kehidupan mereka di luar negeri. Dan kedua, berhentikan pemata dunia kita ni keluar daripada negara untuk cari rezeki mereka di luar negara. So kita perlu ada pendidikan, education system kita yang terbaik. Kita kena kaji semula. So bagi untuk saya, kita perlu satu reset untuk negara kita. Ini bukan satu perkara yang senang. Inilah tugas kita ahli parlimen untuk mendesak kerajaan selepas PRU15 untuk prinsip membina negara semula. Kita tak boleh guna lagi polisi-polisi yang lama, polisi-polisi, kita dah
ketinggalan zaman kalau kita masih meneruskan landasan yang masa sekarang. Dan ini bukannya khasnya untuk kerajaan sahaja, parti politik pembangkang pun sama. Itu lebih penting. Janganlah nak main peranan mengkritik di luar parlimen, dan di parlimen kritik-kritik, dan sebaliknya menandatangani MOU untuk menyokong demikian. Kerana mereka tak cukup numbers in parliament. Betul. So janganlah ditirukan kita nak pembangkang atau nak ahli parlimen yang sebenarnya yang boleh menyuara suara rakyat di parlimen. Kerja kita sebagai seorang ahli parlimen kalau dipilih oleh rakyat, kita sentiasa kena jaga kepentingan rakyat, bukan kepentingan parti. Parti itu kemudian. Betul. Rakyat dahulu. Tetapi kita boleh nampak pada Mac 2022, Anthony Look, Setiausaha Agung DAP, menyuara di parlimen sebagai seorang pengemis bahawa meminta sedekah. Well, we are prepared to sign MOU too untuk menyambung MOU daripada 31 Julai 2002 sampai akhir sesi parlimen, I mean penggal 2023 bulan Julai. Inikah pembangkang? Kita tak mau pembangkang yang sedemikian. Kita nak pembangkang yang konstruktif, pembangkang yang sebenarnya untuk check and balance kerajaan yang sedia ada sekarang. Itulah peranan yang penting. Dan dengan itu saya percaya masa depan pemata dunia kita ni, ya, mata dunia ini akan dipertahankan. Saya rasa lebih cerah masa depan mereka di bangsa maju. Ada 5 buah kampung. Kampung iaitu bernama Kampung Tradisi, Kampung Puah, Kampung Puah Seberang, Kampung Kampung Padang Balang, Kampung Merali, Kampung Cupadang. Sentiasa mereka ni adalah settingan. Ya, di situ. Berpuluh-puluh tahun tiada seorang ahli parlimen bersuara untuk mereka kerana mereka ni adalah lebih lagi teruk daripada B40. Rumah mereka pun seperti kampung, atap pun zinc. Kalau angin kuat, saya rasa atap itu bumbung pun layang. You know, mereka datang jumpa saya. Ini orang Melayu ni. Ada satu sejarah 150 tahun di dalam bangsa maju. Saya lihat, saya baca, saya menyelidik, saya kata, okey, saudara, saya setuju, saya sudi, saya akan bawa kepala ini. Kasih saya masa, kasih saya fakta. Bila parlimen bersesi, saya bangkit di parlimen perkara ini. Asyik, kenapakah perkara ini orang Melayu dan ada masalah begini? Sentiasa traktor nak masuk, nak tolak rumahnya semua, nak bina rumah sebab tanah utama di tepi Sungai Gombak. Mereka kampung mereka ni di sini. Ya? Saya boleh kata hantam teruk-teruk di Menteri Wilayah Persekutuan. Ya? Sampai Raja Nong Chik, yang berhormat Raja Nong Chik, menteri pada masa itu, terdesak dan bersetuju di dalam parlimen mengisytiharkan kampung tradisi tersebut akan dikekalkan. Dan itu saya boleh jamin, beri satu jaminan bahawa
apa jua masalah dalam negara ni, warga tua kita kena jaga juga. Kita jangan abaikan warga tua, jaga mata dunia. Kita kena jaga mata dunia kerana mereka akan membawa negara kita selepas kita pergi. Betul. Ya. So, marilah kita kerja bersama-sama. Pemata dunia dengan warga tua, kita kerja sama-sama. Ha? Warga tua boleh kasih satu guidance untuk mereka. Berapa lamakah kita boleh duduk dalam negara ini? Kan? 5 tahun? 6 tahun? Pemata dunia pun kena sabar. Kita pelan-pelan masuk. Barulah negara kita stabil. So, dengan itu, saya harap pemata dunia dan warga tua dan jelata rakyat berikan saya sekali lagi peluang untuk jaga kepentingan dan hak-hak warga bangsa maju. Marilah kita bersama-sama menyatu padu membina negara kita semula. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang untuk saya menukar fikiran. Saya pun dapat fikiran daripada saudara juga. Walaupun saya tahu, tapi hari ini buat saya tahu masalah mata dunia, tapi hari ini saudara telah memberitahu saya satu amat mendalam. Meneliti amat mendalam. Apakah perasaan pemata dunia? Dan saya harap bersama saudara pun boleh faham dengan mendalam kena jaga warga tua juga. Betul. Ya, marilah kita bersama-sama jaga dua golongan ini untuk masa depan Malaysia kita yang kita Malaysia yang tercinta ini. Terima kasih Abang Wee. Terima kasih. Semoga berjaya. Ya, terima kasih banyak-banyak.